Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Bapak Ibu, ikhwani wa akhwati fi din, jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi. Dan pada kesempatan malam hari ini yang kita bahas adalah hadis ketiga tentang rukun Islam. Saya akan membacakan dulu hadisnya, kemudian saya terjemahkan, lalu kemudian saya sampaikan, saya kupaskan isinya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Abu Abdurrahman itu kunyah ya. Kunyah itu apa? Kunyah itu adalah nama yang diawali abu atau ummu. Pokoknya diawali abu atau ummu itu bahasa Arabnya istilahnya kunyah. Dan nama dalam bahasa Arab itu tiga macam. Nama dalam bahasa Arab ada tiga macam, istilahnya beda-beda. Yang pertama dinamakan ismun, nama utama. Yang kedua dinamakan kunyah. Dan yang ketiga adalah lakob. Apa bedanya? Kalau ismun itu nama utama, seperti Nabi Muhammad, itu nama utamanya adalah Muhammad atau Ahmad. Ya. Kalau kunyah, kunyah itu nama yang diawali abu atau ummu, dan itu mencerminkan anak pertama. Ya. Seperti Rasulullah misalnya disebut Abu Al-Qasim. Kenapa? Karena anak pertama beliau bernama Al-Qasim. Jadi kalau anaknya misalnya 6, maka yang diambil sebagai kunyah anak pertama saja. Al-Qasim, Abu Al-Qasim misalnya ya. Istri Nabi namanya Ummu Salamah. Kenapa? Karena anak pertama bernama Salamah. Gitu ya, ummu. Jadi kata kuncinya kunyah itu pakai abu atau ummu dan nama yang disebut itu mencerminkan anak pertama. Saya misalnya karena anak pertama namanya Haura, maka kunyahnya Abu Haura. Gitu ya. Gitu. Adapun lakob, lakob itu adalah nama yang selalu diletakkan di akhir. Nama yang selalu diletakkan di akhir biasanya mencerminkan kabilah atau tempat atau profesi, gitu ya. Contoh misalnya Al-Qurasyi. Al-Qurasyi berarti itu lakob. Itu maknanya berarti yang bersuku Quraisy. Maknanya begitu. Jadi misalnya orang namanya Zaid bin ini, bin ini, bin ini, terus terakhir Al-Qurasyi. Nah itu berarti dia berasal dari suku Quraisy. Quraisy itu dinamakan lakob, lam kof ba, lakob. Ya. Contoh lain misalnya Al-Bukhari. Bukhari itu nama tempat dari kata Bukhoro, Uzbekistan sekarang itu. Nah, makna Al-Bukhari itu berarti yang berasal dari Bukhoro. Maknanya begitu. Nama aslinya bukan Bukhari, nama aslinya Muhammad bin Ismail, bapaknya namanya Ismail. Ya. Jadi itu. Bisa juga profesi, misalnya Al-Ghazali. Al-Ghazali itu profesi. Kenapa? Al-Ghazali itu dari kata ghazal. Ghazal itu maknanya adalah tukang tenun. Dinamakan Al-Ghazali karena bapaknya tukang tenun. Ya, Al-Ghazali. Nama aslinya bukan Al-Ghazali. Nah, namanya biasanya disebut Abu Hamid Muhammad bin Al-Ghazali. Abu Hamidnya itu kunyah, Muhammadnya nama aslinya, Al-Ghazali namanya lakob. Nah, di sini Abu Abdurrahman itu kunyah.
Kunyahnya siapa? Kunyahnya seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar itu siapa? Abdullah bin Umar adalah putranya Umar bin Al-Khattab. Nah, ini konstruksi semacam ini dalam riwayat harus dipahami biar bisa membedakan. Ini kok banyak nama, maknanya apa? Ini Abu Abdurrahman kunyahnya, nama aslinya Abdullah bin Umar, kadang disingkat menjadi Ibnu Umar. Ya. Jadi kalau kita membaca di hadis atau buku Ibnu Umar, itu maksudnya adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar. Maksudnya begitu. Umar bin Khattab siapa? Sudah sangat terkenal, beliau adalah sahabat Nabi yang paling utama setelah Abu Bakar, dan beliau termasuk salah satu dari 4 Khulafaur Rasyidin. Nah, di sini yang menarik adalah doanya radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah merahmati meridhoi keduanya. Keduanya ini siapa? Berarti yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar dan bapaknya Umar bin Al-Khattab. Gitu ya. Jadi yang membawa hadis ini, yang menceritakan hadis ini adalah seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Ini seorang sahabat yang sangat berilmu, terkenal sebagai ahli fatwa, terkenal sangat zuhud. Sampai ada seorang sahabat itu bilang, kami para sahabat Nabi itu semuanya itu pasti dapat dunia atau dunia mengenai dia, kecuali Umar dan putranya. Ini dua sahabat Nabi yang sangat zuhud, sehingga meskipun punya dunia itu enggak mau bermewah-mewah dengan dunia yang dimilikinya. Bayangkan, seorang Umar bin Khattab posisinya sebagai khalifah, menguasai seluruh jazirah Arab, menaklukkan Romawi dan Persia, itu berpidato dengan bajunya dihitung tambalannya berjumlah 12. Seorang pemimpin negara levelnya seperti kaisar gitu ya, itu berpidato, jubahnya dihitung tambalannya itu ada 12. Ini saking zuhudnya seorang Umar bin Khattab. Putranya juga sama, ngikuti zuhud ayahnya, sehingga hidupnya itu tidak pernah terlalu melebaikan urusan duniawi. Orangnya sangat suka bersedekah dan suka membebaskan budak. Itu kebiasaan dari Umar bin Ibnu Umar. Ibnu Umar itu pernah bermimpi beliau itu memiliki sebuah kain seperti beludru, lalu kemudian ketika dipegang kain tersebut itu membuat beliau itu terbang di surga. Lalu ketika ditanyakan kepada Rasulullah, jawaban Rasulullah adalah, sesungguhnya Ibnu Umar itu lelaki yang soleh, andai saja dia mau memperbanyak sholat malam. Setelah saat itu kemudian Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan sholat malam. Ya, ini menunjukkan keutamaan sholat malam yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Ya. Beliau itu juga senang memerdekakan budak, sampai terutama budak-budak yang kelihatan saleh. Sampai-sampai beberapa budaknya itu karena tahu kebiasaan Ibnu Umar ini, maka di antara mereka itu akhirnya menjadi rajin ke masjid, menjadi rajin beribadah, tujuannya biar dibebaskan menjadi budak, dibebaskan dari perbudakan itu. Ya. Sampai-sampai kemudian sahabat-sahabat Ibnu Umar yang tahu itu mengingatkan, mereka itu melakukan semacam itu untuk biar kamu bebaskan, kamu jangan sampai tertipu. Jawaban Ibnu Umar adalah, man khada'ana billah in khada'na lahu, barang siapa yang menipu kami dengan melakukan ketaatan kepada Allah, maka kami rela ditipu karena Allah. Jadi enggak sakit hati orangnya. Ya. Memang niatnya sudah awal senang sedekah dan senang membebaskan budak. Gitu ya. Ini jangan sampai disalahpahami dengan hadis Nabi yang mengatakan seorang mukmin itu tidak boleh terjatuh ke dalam lubang dua kali. Ya. Ini bukan berarti membenarkan orang muslim itu gampang ditipu, dan bukan begitu maknanya. Kenapa? Karena Ibnu Umar itu dasarnya memang senang sedekah. Jadi meskipun membebaskan budak itu beliau enggak rugi sama sekali. Beda kasusnya misalnya ngutangi orang terus yang ngutang ini ngemplang. Ya.
padahal uang yang diutangkan itu untuk nafkah misalnya, kan jadi kerepotan sendiri ya. Nah kalau semacam ini berarti ini kasusnya seperti tertipu, mempercayai orang tetapi yang dipercayai tidak amanah. Nah yang semacam ini jangan sampai terjatuh dua kali, artinya jangan sampai sudah tahu pernah digitukan masih mau ditipu lagi, itu keliru ya. Oke. Baik. Bagaimana ucapan hadisnya? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas dasar lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis salah dan menegakkan salat, wa ita'iz zakah membayar zakat, wa hajjil baiti dan berhaji ke Ka'bah, wa shaumi Ramadan dan berpuasa Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis ini menjelaskan tentang rukun Islam. Rukun Islam yang disebutkan sedikit berbeda dengan urutan biasanya. Yang pertama dua kalimat syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat haji, yang kelima puasa. Kalau urutan biasanya adalah haji terakhir, nomor 5, sebelumnya adalah puasa. Ya. Ini tidak masalah. Karena yang penting adalah poinnya rukun Islam itu jumlahnya 5. Ya. Dalam hadis ini, kata para ulama, ini mengandung unsur tamsil. Tamsil itu maknanya adalah berusaha menggambarkan Islam dengan memakai perumpamaan. Ya. Atau tasbih istilahnya, dengan mengumpamakan. Diumpamakan dengan apa? Diumpamakan dengan kemah. Jadi Islam dalam hadis ini diumpamakan dengan kemah. Kemah yang bagaimana? Kemah itu kan selalu ada pilarnya di tengah, kemudian ditopang oleh tiang-tiang. Pilarnya di tengah ini dua kalimat syahadat, kemudian empat pilar berikutnya itu adalah sisa dari rukun Islam. Nah, ketika rukun Islam itu dan bangunan Islam diserupakan dengan kemah, maka menunjukkan bahwa Islam tidak akan pernah tegak kecuali dengan lima pilar ini. Seluruh syariat Islam selain lima pilar ini sifatnya menyempurnakan. Tapi kalau lima pilar ini tidak ada, maka roboh bangunan Islam. Dengan kata lain, tidak ada Islam jika orang tidak mau melakukan lima pilar dari Islam ini. Ya. Jadi para ulama kemudian menjelaskan karena lima hal ini adalah pilar dari Islam, maka sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Kalau sampai ditinggalkan, maka dipertanyakan keislamannya. Para ulama juga menegaskan barang siapa yang sengaja meninggalkan lima pilar ini, maka statusnya kharaja minal Islam, keluar dari Islam. Jadi kalau orang ngakunya Islam tapi sengaja meninggalkan lima ini, maka statusnya keluar dari Islam. Nah, akan tetapi perlu dibedakan apakah meninggalkan lima hal ini karena mengingkari ataukah karena malas. Itu beda hukumnya. Yang statusnya itu keluar dari Islam adalah kalau mengingkari kewajibannya. Kenapa enggak sholat? Kan enggak wajib misalnya. Nah, itu berarti sudah keluar dari Islam. Tapi kalau ditanya kenapa enggak sholat? Ya, sih sebentar lah. Tapi ditanya masih mengakui kewajibannya. Nah, berarti ini statusnya tidak keluar dari Islam, tetapi dikatakan melakukan maksiat dan dihukumi fasik. Ya, orang yang gak melakukan lima rukun Islam itu statusnya maksiat dan dihukumi fasik. Kalau fasik berarti kena beberapa hukum yang lain konsekuensinya. Salah satu misalnya adalah hukum fasik itu diantaranya tidak boleh menjadi saksi. Tidak boleh.
Jadi meskipun hanya sekedar saksi nikah ya, itu pasti, harus dipastikan orangnya menjaga sholat apa tidak. Karena kalau nggak menjaga sholat, kalau orangnya menjaga sholat, nggak sah itu jadi saksi, fasik statusnya. Jadi meskipun hanya saksi nikah, itu harus dipastikan ini menjaga sholat ataukah tidak. Karena rukun Islam ini nggak sembarangan. Kalau meninggalkan yang lain itu levelnya nggak sampai keluar dari Islam itu enggak. Tapi rukun Islam itu begitu orang meninggalkannya terancam murtad alias keluar dari Islam, minimal fasik. Ya, minimal statusnya adalah fasik. Kenapa kok dibedakan semacam itu? Nah, itu didasarkan pada kisah iblis dengan Nabi Adam. Kalau kita ingat kembali kisah Nabi Adam dan iblis, itu kan dua-duanya melanggar perintah Allah sebenarnya. Iblis itu melanggar perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam juga melanggar perintah Allah untuk memakan buah larangan itu, gitu ya. Tapi kenapa Allah itu sikapnya keras pada iblis tapi lembut pada Nabi Adam? Nah, sebabnya adalah karena pelanggaran keduanya berbeda. Pelanggaran iblis itu adalah pelanggaran orang yang tidak mengaku salah, merasa benar dengan maksiatnya. Jadi dia mengingkari perintah Allah karena merasa dirinya benar, maka statusnya kafir dia. Makanya orang kalau meninggalkan sholat karena merasa dirinya benar, meninggalkan puasa karena merasa dirinya benar, maka statusnya seperti iblis. Itu jenis pembangkangan yang terang-terangan melawan Allah, maka Allah murka pada dia. Beda dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu betul melanggar, tetapi tidak ada niat melanggar perintah Allah. Ceritanya Nabi Adam memakan buah larangan itu adalah tertipu aslinya. Tertipu. Kan kisah singkatnya kalau di Quran itu kan dikatakan begini toh. Saat Allah itu memerintahkan Nabi Adam itu tinggal di surga, dipeseni, wahai Adam, kamu boleh makan minum sesukamu di surga ini bersama istrimu. Tapi satu pohon ini jangan dimakan buahnya. Dan hati-hati, iblis ini musuhmu, jangan didengarkan ucapannya. Nah, itu pesannya Allah pada Nabi Adam. Lalu iblis kemudian menipu Nabi Adam. Nipunya bagaimana? Nipunya adalah membujuk Nabi Adam untuk memakan buah larangan itu dengan mengatakan bahwa sebenarnya itu rahasia Allah yang disembunyikan pada Nabi Adam. Allah itu sebenarnya memiliki rahasia yang enggak disampaikan pada Nabi Adam, yakni kalau buah larangan itu sampai dimakan Nabi Adam, maka Adam akan kekal di surga. Enggak jadi diturunkan ke bumi. Karena memang sebelumnya, iblis cerita begitu, sebelumnya Allah itu sebelum menciptakan kamu, sudah memberitahu kami para malaikat bahwa kamu hendak diturunkan Allah ke bumi. Kalau kamu di bumi, nanti kamu sengsara, kamu lapar, kamu haus, kamu capek, kamu disuruh ibadah. Tapi kalau kamu di surga ini makan buah ini, maka kamu tidak jadi turun ke bumi, kamu kekal seperti malaikat. Itu tipuannya iblis. Tipuannya iblis. Ya. Jadi enggak niat membangkang Allah, enggak. Jadi Adam itu mungkin waktu itu juga sempat ragu. Ragunya adalah begini, Allah itu menjadikan aku sebagai makhluk yang paling berilmu di langit. Malaikat ditanya Allah enggak bisa jawab, cuma aku yang bisa jawab. Tapi kenapa rahasia pohon ini enggak diterangkan Allah padaku? Allah cuma melarang aku makan, tapi enggak diterangkan apa sebabnya. Jangan-jangan bener iblis ini. Nah, gitu ya, mulai ragu. Jangan-jangan bener iblis ini. Tapi ragunya Nabi Adam kenapa? Tapi Allah kan melarang saya. Gitu tuh. Allah melarang saya. Jadi gimana ini? Masa sih iblis ini berbohong atas nama Allah? Nah, saat dia sudah ragu kayak gitu, iblis bersumpah, demi Allah Adam, aku ini sungguh-sungguh memberikan nasihat padamu. Nah, saat itu hilang keraguan Nabi Adam. Ah, gak mungkin di langit ada yang berani bersumpah atas nama Allah kemudian bohong, gitu ya. Akhirnya kemudian dimakan buah itu. Jadi tertipu kasusnya, bukan sengaja melawan perintah Allah. Makanya Allah lembut pada Nabi Adam karena enggak ngelawan sebenarnya, cuma tertipu. Nah, dari situ juga maka para ulama menyimpulkan dosa orang bermaksiat kalau kalah oleh hawa nafsunya masih bisa diharapkan untuk diampuni Allah daripada dosa orang karena kesombongan. Iblis itu dosanya sombong itu. Merasa pinter.
merasa dia lebih ngerti daripada Allah. Kalau Adam itu sudah ketipu terus terdorong oleh nafsunya tadi. Karena namanya manusia ya, manusia kan punya perasaan, punya sifat kayak gitu ya. Manusia itu punya sifat, semakin dilarang melakukan sesuatu, semakin penasaran. Jadi kalau dilarang, awas jangan melihat ini, itu tambah penasaran, pengen tahu dalamnya apa, gitu. Itu manusia sifatnya. Jadi ketika dilarang makan buah itu, semakin penasaran, kenapa sih dilarang, gitu ya. Terus sifat manusia yang lain itu tamak. Tamak itu bagaimana? Sudah dapat nikmat tapi masih melihat selain dari dirinya. Itu ya. Makanya ada pepatah, rumput tetangga lebih hijau daripada sendiri. Itu sifat tamak manusia memang. Sudah punya rumput yang bagus masih melihat rumputnya tetangga. Itu manusia memang, ya. Itu. Jadi Adam itu punya perasaan begitu sebagai manusia. Beliau sudah merasakan buah ini, buah ini, buah ini. Sudah nyoba itu sudah pernah. Yang ini sudah pernah, yang itu sudah pernah. Aduh, yang itu gimana ya? Tinggal satu itu yang belum pernah ku coba. Jadi ada perasaan itu, gabungan rasa penasaran terhadap itu kemudian dengan tipuan iblis itu akhirnya membuat Nabi Adam tertipu dan akhirnya melanggar perintah Allah. Makanya orang sholat kalau malas berarti kan nafsunya toh. Dia kalah oleh hawa nafsunya. Bukan mengingkari perintah Allah, tetap meyakini bahwa itu adalah perintah Allah. Nah, yang semacam ini enggak disebut kafir, tidak disebut murtad, enggak. Tapi kalau sudah merasa benar, orang itu yang penting kan iling. Ya. Yang sudah marifat itu enggak usah lah sholat. Yang penting iling. Nah, ini kan ini sudah merasa benar tuh orang kayak gini tuh. Orang kayak gini tuh sudah merasa benar, susah dinasihati. Karena dia merasa lebih mulia daripada selain dirinya. Ah, levelmu itu syariat. Levelmu baru syariat. Ini sudah makrifat gitu ya. Enggak usah sholat akhirnya. Orang kayak gini tuh wah, mengulang sifatnya iblis di cerita di masa lalu itu. Itu ya. Jadi itu dasarnya kenapa dibedakan antara meninggalkan rukun Islam karena mengingkari dengan karena hawa nafsu. Itu beda statusnya. Ya. Dalil yang lain adalah yang menguatkan adalah kisah ulama-ulama Yahudi yang diceritakan dalam Al-Qur'an banyak sekali. Jadi ulama Yahudi itu oleh Allah itu di zaman Nabi Musa dan nabi-nabi di zaman-zaman nabi-nabi sebelumnya sudah di zaman Nabi Musa dan sesudahnya itu kan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, salah satu petunjuk kepada umat Yahudi dari nabi-nabi itu adalah nanti di akhir zaman akan muncul nabi terakhir. Akan muncul nabi terakhir yang muncul dari tanah Arab. Ciri-cirinya begini, 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 diteraskan detail itu. Dan itu ulama Yahudi semuanya tahu itu. Semuanya tahu. Tercatat dalam kitab suci mereka. Makanya beberapa Yahudi kan akhirnya hijrah ke Madinah. Tinggal di Madinah. Untuk apa? Untuk menyambut nabi terakhir itu. Karena mereka tahu sifat-sifat dari nabi itu seperti apa, tempat hijrahnya seperti apa itu. Itu membuat beberapa Yahudi itu akhirnya memutuskan tinggal di Arab, milih tempat namanya Yasrib atau Madinah itu. Padahal Yahudi aslinya kan enggak di situ tinggalnya. Yahudi itu ya daerah Israel itu aslinya, tinggalnya daerah sana. Tapi karena mendapatkan berita di kitab suci mereka akan muncul nabi terakhir dari tanah Arab, lokasinya adalah tanah yang banyak kurmanya, banyak terletak di antara dua tanah berbatu hitam. Itu deskripsinya persis di Yathrib sehingga mereka memutuskan tinggal di sana. Sehingga akhirnya di Madinah itu tinggal terkenal tiga Yahudi, kabilah Yahudi yang terkenal, yakni Bani Nadir, kemudian Bani Qunaiqa, Qainuqa, dan Bani Quraidah. Tiga kabilah Yahudi ini. Ya, di luar Madinah ada namanya Yahudi Khaibar. Semuanya tahu itu. Tapi begitu Rasulullah diutus, mereka kaget. Kenapa? Karena mereka pindah itu berharap nabinya itu diutus dari orang-orang Yahudi gitu ya. Nah, ini kan Allah diatur ya. Ini ceritanya orang Yahudi pengen mengatur Allah gitu loh ceritanya. Jadi mereka enggak menyangka kalau ternyata nabi terakhir itu diutus dari kalangan Arab. Akhirnya mereka jadi kecewa banget, kecewa pada Allah ya. Akhirnya kemudian memutuskan untuk tidak mengimani Nabi Muhammad. Akhirnya orang Yahudi ini divonis kafir oleh Allah di Quran. Kenapa? Karena tahu petunjuk, mengerti kebenaran, sengaja menolak dan mengingkarinya. Padahal Yahudi itu agama yang paling dekat dengan Islam. Paling dekat dengan Islam. Ajarannya monoteistik, tauhid. Yahudi itu menolak paganisme, menolak penyembahan berhala. Jadi meyakini Allah cuma satu.
Mereka juga beriman pada Nabi. Siapa? Nabi Musa. Mereka juga memiliki kitab suci, beriman pada kitab suci. Apa? Taurat. Mereka juga percaya hari akhir, percaya hari penghisapan, surga dan neraka. Agama yang paling dekat dengan Islam itu Yahudi, konsepnya. Tapi kenapa mereka divonis kafir padahal meyakini akhirat, meyakini Allah, meyakini malaikat? Karena mengingkari kebenaran dari Allah yang jelas-jelas dinyatakan dalam kitab suci mereka. Nah, ini menjadi dalil penguat ya, bahwa siapapun yang menolak kebenaran dari Allah yang demikian tegas, jelas, karena kesombongan dan kedengkian pada dirinya, maka yang demikian itu statusnya adalah disebut kafir dalam Al-Qur'an, ya. Ya. Nah, lima hal ini dalam rukun Islam ini itu semua statusnya adalah fardu ain. Nah, kita perlu membedakan antara fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu adalah kewajiban untuk setiap orang. Kalau fardu kifayah itu kewajiban yang sifatnya komunal. Kalau sudah ada yang melakukan, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Contoh fardu kifayah misalnya mengurus jenazah. Itu fardu kifayah. Semua terkena kewajiban, tapi kalau sudah ada yang melakukan, maka gugur kewajiban itu bagi yang lainnya. Nah, untuk lima rukun Islam ini statusnya adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Lima rukun Islam ini lebih utama daripada jihad. Oleh karena itulah lima pilar ini yang disebut sebagai rukun Islam dan jihad tidak dimasukkan. Kenapa? Karena lima rukun Islam ini terus berlangsung hukumnya sampai hari kiamat, sementara jihad itu bisa terhenti kata para ulama. Jihad bisa terhenti pada saat apa? Misalnya, sebagian ulama berpendapat setelah Fathu Mekah itu sudah tidak ada jihad. Ada yang berpendapat begitu. Para ulama juga mengatakan nanti kalau Nabi Isa sudah turun, sudah memerangi Dajjal, Dajjal sudah mati, lalu kemudian pengikutnya dikalahkan, orang-orang berduyun-duyun masuk Islam, maka saat itu tidak ada jihad. Jadi jihad bisa berhenti. Tapi rukun Islam sampai kiamat terus berlaku kewajibannya. Karena itulah meskipun jihad itu juga sesuatu yang nilainya tinggi, dikatakan dalam hadis zirwatus sanam, puncak dari ketinggian Islam itu adalah di jihad, tetapi dibandingkan dengan rukun Islam tentu saja masih lebih tinggi kedudukannya rukun Islam, karena itu adalah pilar dari Islam, ya. Kemudian hal lain yang harus difahami dari rukun Islam itu adalah lima rukun Islam ini saling terkait. Maksudnya saling terkait bagaimana? Satu amal itu diterima oleh Allah jika dilakukan amal yang lain. Jadi syahadat tok gak mau sholat, gak diterima syahadatnya. Syahadat saja dan sholat saja gak mau bayar zakat, maka sholat dan syahadatnya tidak diterima. Mau syahadat, mau sholat, mau bayar zakat, tapi gak mau puasa Ramadan, maka sama juga tidak diterima sholatnya. Makanya Abu Bakar itu memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Padahal orang-orangnya itu mau sholat, mau syahadat, iya mau, cuma satu yang gak mau bayar zakat, diperangi. Kenapa? Karena dianggap bukan muslim dia, karena muslim harus melakukan itu semua gitu. Jadi saling terkait. Ada riwayat dari Ziyad bin Nu'aim al-Khadrami yang beliau mengatakan arba'un faradahunnallahu fil islam faman ja'a bi thalathin lam yughnina anhu syai'an hatta ya'tiya biha jami'an as-salah waz-zakah wasiyam ramadan wa hajjul bait. Ada empat perkara yang Allah mewajibkan dalam Islam, barang siapa melakukan tiga hal maka itu tidak bermanfaat baginya sampai dia melakukan semuanya, yakni salat, zakat, puasa Ramadan dan haji. Ini rukun Islam, berarti saling terkait. Nah, kok orang Islam harus punya tekad minimal melaksanakan semua rukun Islam ini. Ya. Kalau sholat gampang ya melakukannya, semua sudah bisa melakukan tiap hari. Puasa Ramadan insya Allah juga mudah melakukannya. Membayar zakat, nah ini yang nggak semua orang melakukannya, khusus untuk zakat mal. Tapi kalau ya, kecuali yang miskin luar biasa sehingga nggak bisa membayar zakat fitrah itu ya, maka itu urusan lain. Nah, haji juga nggak semua bisa melakukannya. Apalagi antriannya hari ini kan gila-gilaan ya, sudah
seperti mustahil kalau ngikuti itu. Nah, minimal niat. Minimal niat haji saja. Entah Allah nanti mengabulkan apa tidak, yang penting niat itu sudah cukup. Ya, begitu. Baik, jadi itu beberapa hal penting yang harus kita pahami dari secara umum dari hadis tentang rukun Islam ini. Sekarang kita akan memerinci dari masing-masing poin dari 5 rukun Islam itu. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Para ulama sepakat mengatakan kalau orang menolak mengucapkan kalimat syahadat, maka statusnya berarti bukan muslim. Ya. Meskipun KTP-nya muslim, kalau dia menolak syahadat, berarti statusnya bukan muslim. Berarti non-muslim itu semuanya bukan Islam, ya kan? Memang non-muslim berarti dia kafir, gitu ya. Nah, muslim sekarang itu ada beberapa orang yang berusaha mengacaukan dasar agama semacam ini dengan mengatakan bahwa ya yang penting orang itu beriman pada Tuhan dan beramal soleh masuk surga dia. Wah, ini mengacaukan dasar agama semacam ini. Itu tidak benar. Tidak benar. Kalau semua orang yang percaya pada Tuhan dan beramal soleh masuk surga, harusnya Yahudi itu masuk surga. Padahal di Quran jelas dinyatakan mereka masuk neraka. Itu tidak benar. Itu mengacaukan dasar agama, ya. Dasar agama itu mengatakan bahwa orang yang menolak mengucapkan syahadat maka dia kafir, alias di luar Islam. Saya pernah mendapatkan satu pertanyaan. Apakah iya orang kalau misalnya tidak masuk Islam lalu kemudian dia itu berbuat baik, lalu di akhirat nanti itu masuk neraka. Apakah adil kira-kira? Ada yang bertanya semacam itu. Saya jawab, adil, iya. Kenapa? Karena tidak semua berbuat baik itu berharga. Buktinya apa? Contoh ya. Ada 10 orang mencangkul sawah miliknya orang lain tanpa disuruh. Lalu kemudian setelah selesai minta bayaran pada pemilik sawah, dikasih upah apa enggak kira-kira? Tidak. Kenapa? Karena enggak disuruh. Bagaimana mau bisa meminta upah dari pemilik sawah? Enggak bisa. Ada anak lulusan SMA tiba-tiba ikut ujian di Brawijaya. Lalu kemudian berharap supaya mendapatkan ijazah dari Universitas Brawijaya. Bisa enggak itu? Enggak bisa. Kenapa? Dia enggak ngikuti prosedurnya. Kan harus daftar dulu, diakui, baru kemudian ngikuti sistem, baru kemudian berhak mendapatkan nilainya. Kan begitu. Ada orang ikut lomba lari 100 meter misalnya. Lomba lari 100 meter, tapi enggak daftar ke panitia. Meskipun dia menang, dapat hadiah enggak? Tidak, ibaratnya kayak begitu. Beramal itu juga demikian. Enggak cukup hanya berbuat baik lalu kemudian mendapatkan surga. Tidak. Masalahnya disuruh Allah apa tidak? Diakui Allah apakah tidak? Nah, pengakuan Allah itu dengan masuk Islam. Begitu. Ya. Kadang ada yang masih bertanya begini, masa iya saya itu kenal dengan seseorang yang baik banget. Orangnya itu baik, sopan banget. Kemudian suka menolong orang lain. Orangnya itu suka membantu sesama, suka menyumbang ini itu. Bahkan dia meskipun non muslim juga pernah berkorban dan menyumbang pembangunan masjid. Masa iya sih nanti di akhirat masuk neraka? Apakah adil semacam itu? Ada yang bertanya begitu. Saya jawab, adil, sangat adil. Saya kasih perumpamaan. Saya kasih perumpamaan lain selain tadi. Misalnya ada orang, seorang laki-laki, sangat mencintai istrinya. Cinta banget sama istrinya. Istrinya ini sangat disayang. Saking sayangnya, setiap bulan itu dikasih uang nafkah 10 juta. Setiap bulan. Itu belum uang jajan. Uang jajannya sendiri. Uang jajannya 5 juta.
Jadi uang jajan sama nafkah 15 juta. Belum uang kosmetik. Uang kosmetiknya biar glowing 5 juta juga. Jadi 20 juta satu bulan. Itu pun masih dikasih bonus setiap semester, setiap 6 bulan sekali dipersilakan memilih destinasi wisata manapun di seluruh dunia. Terus diizinkan untuk berwisata di sana. Mau ke Hawaii boleh, ke Perancis boleh, ke Mesir boleh. Pokoknya setahun dua kali jatahnya. Sewayang banget suami ini kepada istrinya. Tapi istrinya ini yang dipuji-puji tetangganya, bukan suaminya. Yang dilayani tetangganya, bukan suaminya. Kira-kira bagaimana itu? Sakit hatinya sang suami gimana? Rasanya kan pingin, gitu ya. Nah, itu perumpamaan Allah, orang yang berbuat baik tapi tidak dipersembahkan Allah. Gitu loh. Jangankan berbuat baik pada tetangga, menduakan suami dengan tetangga aja sudah salah, gitu ya. Melayani suami sekaligus melayani tetangga, bener enggak itu? Kan enggak bener itu, ya kan? Orang musyrik itu kayak begitu perumpamaannya, melayani Allah sekaligus melayani selain Allah. Nah, ini dibaiki oleh Allah, diberi nikmat Allah yang banyak, kok enggak mau menyembah Allah saja, kok masih menyembah selain Allah? Kesalahan pemeluk agama di luar Islam di situ, menyembah selain Allah bersama Allah, atau bahkan menyembah selain Allah saja, tidak Allah semata-mata. Makanya apa gunanya kebaikan itu kalau bukan dipersembahkan pada yang menciptakan? Jadi logis banget itu, sangat adil. Jangan hanya melihat baiknya saja. Si istri tadi kelihatannya baik, melayani tetangga, senyum, ramah gitu ya. Tapi tetangga itu kan gak berhak itu. Kenapa kok dibaiki gitu loh ya? Gak berhak. Nah, itu perumpamaannya. Kalau ulama-ulama zaman dulu itu perumpamaannya pakai budak dan majikan. Tapi esensinya sama dengan perumpamaan suami istri tadi. Intinya dalam hal pelayanan, kita itu lebih layak adalah melayani Allah, berbakti kepada Allah, menyembah Allah saja. Jangan menyembah selain Allah. Gitu ya. Makanya diperintahkan bersaksinya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya yang kusembah hanya Allah. Gak mau aku menyembah selain Allah. Aku hanya mencari ridha Allah. Tidak butuh aku pujian selain Allah. Yang kuharap hanya Allah. Aku tidak butuh pengharapan dari selain Allah. Nah, itu makna la ilaha illallah. Melayani hanya Allah saja. Ya. Lalu kemudian makna bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah itu apa? Maknanya berarti meyakini bahwa Allah itu memilih di antara sekian juta ribu manusia ini, satu manusia dipilih oleh Allah, dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan pesan Allah kepada umat manusia. Jadi Nabi Muhammad itu saluran antara kita dengan Allah. Nah, kalau kita sudah mempercayai beliau sebagai saluran Allah antara kita dengan Allah, berarti kita akan mengikuti beliau. Nah, orang yang klaimnya menyembah Allah tapi enggak ngikuti Rasulullah, bohong. Ya, berarti bohong. Kenapa? Dia enggak serius ingin membuat Allah ridho. Karena kalau orang pengin membuat Allah ridho, logikanya harus cari tahu Allah itu senang apa, Allah itu ridhonya bagaimana, gitu ya. Kayak kita pengin menyenangkan orang tua, ingin membelikan makanan, itu harus cari tahu orang tua itu senangnya makan apa. Jangan sampai kita membelikan makanan orang tua malah enggak suka makanan itu, apalagi malah tersinggung. Orang tua senang sate kambing, dibelikan sate babi, tersinggung. Ya, perasaannya menyenangkan orang tua, tapi hakikatnya menghina orang tua, gitu loh ya. Jadi orang yang merasa menyembah Allah tapi enggak lewat jalur Rasulullah, itu tanda tanya besar, bohong dia berarti. Wong Allah menyampaikan seluruh kehendaknya pada Nabi Muhammad kok. Kok enggak mau ngikutin Nabi Muhammad gitu ya. Maka itulah kemarin kita bahas kenapa Abu Thalib itu amal baiknya enggak ada diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ini amalnya enggak ada yang karena Allah semuanya. Motivasinya bukan karena Allah itu. Berarti enggak ada keinginan menyembah Allah dia. Kebaikannya pasti motif duniawi dia. Jadi bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah adalah siap mengikuti Nabi Muhammad sebagai pemandu hidup. Siap mengikuti petunjuk Rasulullah sebagai pemandu cara hidup kita. Mulai tidur, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Itu makna bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi itu makna iman kepada Allah dan Rasulnya.
Kan banyak di atas mengatakan ya, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kan banyak tuh. Mana iman kepada Allah dan Rasulnya itu bagaimana? Beriman kepada Allah itu maknanya berarti percaya Tuhan itu ada dan kita menyembah hanya Dia satu-satunya. Nah, itu mana iman kepada Allah. Beriman kepada Rasulnya itu bagaimana? Kita mempercayai bahwa laki-laki bernama Muhammad bin Abdullah itu adalah utusan Allah yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan pesannya kepada manusia dan kita siap mengikutinya sampai akhir hayat. Begitu ya. Itu makna syahadat. Ya. Begitu orang mengucapkan syahadat, maka secara hukum dia langsung dikatakan muslim secara zahir. Ya, langsung dikatakan muslim secara zahir, punya hak-hak sebagai seorang muslim. Kita masuk ke poin yang kedua, yakni sholat. Setelah syahadat, Rasulullah langsung menyebut sholat. Kenapa? Karena kewajiban pertama setelah orang syahadat adalah mengerjakan sholat. Harus itu. Jadi mu'alaf itu harus diajari sholat. Pertama masuk Islam itu harus diajari sholat. Syariat yang lain bisa ditunda dulu, tidak apa-apa. Ya, yang pertama diajari dulu harus sholat. Sholat itu yang paling utama. Ada banyak hadis yang menunjukkan pentingnya sholat. Dan ada hadis juga yang mengatakan dengan lugas bahwa orang yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Di Sahih Muslim itu Rasul mengatakan, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat. Di antara seorang lelaki dan kesyirikan serta kekufuran adalah meninggalkan sholat. Jadi pembeda antara kekufuran dan kemusliman itu adalah sholat. Jadi tidak dinamakan muslim kalau dia menolak melakukan sholat karena menganggap tidak wajib. Gitu ya. Banyak lagi riwayat-riwayat lain dan asar-asar yang lain. Ada juga sejumlah riwayat penting yang membuat kita harus waspada terkait dengan pelaksanaan sholat. Apa itu? Di antaranya adalah ada sejumlah perbuatan dosa yang kalau dilakukan maka sholat orang itu tidak akan diterima. Apa itu dosa-dosanya? Di antaranya adalah minum khamr, mabuk, itu membuat sholat tidak diterima. Hadis Nabi mengatakan siapa yang minum khamr maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Ada hadisnya, saya bacakan hadisnya. Rasulullah bersabda, man syaribal khamra lam yaqbalillahu lahu sholatan arba'ina laylatan. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa meminum khamr maka Allah tidak akan menerima sholatnya selama 40 hari. Jadi hati-hati ya, meskipun hanya minum saja jangan diremehkan. Itu membuat sholat tidak diterima. Dan hari ini dosa yang cukup banyak dilakukan ini, mabuk-mabukan ini. Allah itu menghalalkan banyak minuman kok. Yang dilarang kan cuma khamr toh. Minum kopi boleh, susu boleh, teh boleh, jus ya banyak variasinya ya kan. Yang enggak boleh cuma khamr, kan berarti sedikit sekali toh. Tapi anehnya orang lebih penasaran khamr daripada minuman-minuman yang lainnya. Oke. Termasuk yang membuat enggak diterima sholatnya adalah mendatangi dukun dan percaya kepadanya. Orang sekarang nyebutnya adalah wong pinter. Jadi kalau saya mendatangi wong pinter, tanya barangku di mana hilangnya, terus diberitahu, "Oh, barangmu di sana." Nah, ini sholatnya enggak diterima selama 40 hari. Ada hadisnya. Saya bacakan. Man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqulu lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa mendatangi dukun yang ngaku bisa mengetahui barang hilang lalu mempercayainya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Termasuk juga budak lari dari tuannya. Ini kalau zaman dulu ya. Kata Nabi, "Idza abaqal abdu lam tuqbal lahu salatun." Jika seorang budak lari dari tuannya, maka sholatnya tidak diterima. Termasuk yang membuat sholat gak diterima adalah istri yang membuat marah suami. Wah, ini gak banyak diketahui para ibu-ibu ini ya. Istri yang membuat marah suami itu termasuk yang membuat sholatnya tidak diterima. Dasarnya hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah mengatakan, salasatun la tujawizu sholatuhum adhanahum al-abdul abiq hatta yarji'a wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Ada tiga orang yang sholatnya tidak melewati telinga mereka. Artinya apa? Gak naik ke langit, tidak diterima oleh Allah. Siapa itu? Yang pertama, budak yang lari sampai dia kembali kepada tuannya. Yang kedua adalah wanita yang tidur sementara suaminya dalam keadaan marah kepadanya.
Nah, penyebab suami marah itu banyak. Di antaranya adalah diajak berhubungan menolak. Nah, itu ya. Itu marah itu sholatnya menjadi tidak diterima. Atau membangkang misalnya. Membangkang misalnya diajak pindah rumah tapi enggak mau misalnya. Itu kan enggak boleh, dosa juga. Itu kan wajib taat seorang istri kepada suami. Atau suami memerintahkan istri berhenti bekerja terus dia menolak. Nah, ini juga dosa. Suami misalnya melarang istri keluar terus membantah, terus marah. Nah, ini juga membuat berdosa. Nah, ini perlu diketahui, perlu diajarkan kepada istri-istri kita, anak-anak putri kita, saudari-saudari kita, jangan sampai merasa berbuat baik tapi sholatnya tidak ada yang diterima gara-gara membuat marah suami. Yang ketiga adalah mengimami orang sementara yang diimami enggak senang. Nah, ini hati-hati ya. Jangan sampai ngimami yang enggak disenangi makmum. Waduh, jangan. Tiba-tiba maju terus yang enggak senang misalnya. Jangan, jangan. Ya. Ya, jadi harus diridhoi itu, apalagi orang asing gitu ya. Orang asing tiba-tiba maju merasa dirinya layak misalnya. Ini sholatnya enggak diterima. Makmumnya diterima sholatnya. Imamnya tok ini yang enggak diterima gitu ya. Nah, ini kasihan ini ya. Oke. Kemudian yang zakat. Ya, setelah Nabi menyebut sholat langsung menyebut zakat. Kenapa? Karena sholat dan zakat selalu gandeng. Siapa yang sholat gak mau zakat, tidak terima sholatnya. Siapa yang bayar zakat tapi gak mau sholat, zakatnya tidak diterima. Makanya coba di Quran ya. Di Quran itu setiap ada perintah sholat selalu digandeng dengan zakat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Pasti itu. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Jadi kalau sampai sholat tok tapi gak bayar zakat, sholatnya tidak dihitung. Ibu Nafas juga mengatakan begini, ada tiga hal yang Allah tidak akan menerima amal tersebut kecuali dilakukan tiga hal yang lain. Yang pertama adalah Allah tidak menerima amal taat kepada Allah kalau tidak disertai dengan taat kepada Rasulullah. Jadi Quran tok tapi ingkar hadis, ditolak seluruh amalnya. Banyak loh orang sekarang kayak gitu ya, Quran saja nggak mau hadis, itu ada loh orang kayak gitu. Terutama di daerah Makassar setahu saya itu, banyak yang kayak begitu. Karena saya pernah debat dengan salah satu tokohnya. Jadi hanya Quran saja. Orangnya menyebut namanya Quraniyun istilahnya. Gak mau disebut ingkar hadis. Quraniyun atau ahli Quran. Ini gak diterima itu. Amalnya kayak begini itu ya. Hati-hati dengan paham-paham nyeleneh seperti itu. Yang kedua adalah Allah tidak menerima amalan sholat sebelum dilakukan zakat. Jadi kalau sudah sholatnya bagus, harus teliti betul masalah zakat. Apalagi dikasih rezeki Allah lebih daripada yang lainnya. Harus dihitung betul, jangan sampai tidak membayar zakat. Yang ketiga adalah Allah tidak menerima amal bersyukur kepada Allah kalau orang tidak bisa berterima kasih kepada orang tuanya. Kenapa? Karena di Quran dikatakan wa aniskurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Jadi orang itu enggak cukup bersyukur pada Allah. Sudah bersyukur pada Allah sudah bagus, sudah mau berkorban ya. Pas hari raya kurban berkorban sapi ya. Kemudian bersedekah dalam rangka bersyukur kepada Allah, ngundang orang ngasih makan, sudah bagus syukurnya kepada Allah, cuma ternyata hubungannya buruk sama orang tua, salah itu, gak diterima amal syukurnya tadi. Harus baik dengan orang tua, harus berbakti pada orang tua, berterima kasih dengan kebaikan orang tua ya, gitu. Kemudian yang haji, untuk haji, makna haji adalah orang berangkat dari rumahnya menuju tanah suci untuk memenuhi panggilan-panggilan Allah dengan melakukan serangkaian ibadah haji di sana ya. Dan haji ini dalam riwayat diwajibkan tahun 6 Hijriah. Jadi bukan sejak awal Islam ya, tapi baru wajib tahun 6 Hijriah. Ada riwayat dari Rasulullah bahwa siapapun meninggalkan haji maka dia kafir. Ada riwayat juga Umar itu menarik jizyah pada orang yang enggak mau haji. Karena kata-kata Umar laisu bi muslimin, itu bukan orang muslim. Gitu ya. Ini menunjukkan bahwa jangan meremehkan haji. Minimal harus ada niat. Apapun kondisi kita harus ada niat. Ya. Adapun puasa, maka puasa ini maknanya adalah melatih diri mengendalikan hawa nafsu, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri semenjak subuh hingga terbenam matahari. Syariat puasa ini itu diwajibkan sejak tahun 2 Hijriah. Ini adalah syariat melatih kita untuk self control ya. Jadi melatih supaya bisa mengontrol diri. Jadi kalau kita punya kemampuan mengontrol diri, maka dalam hidup itu kita tidak akan
mengalami masalah. Karena kebanyakan orang kena masalah itu karena nggak bisa mengontrol diri. Marah nggak bisa mengontrol diri, timbul masalah. Gitu ya. Menuruti hawa nafsu nggak bisa dikontrol, timbul masalah. Nah, jangankan Islam ya, orang yang nggak percaya agama sekalipun, kalau punya kemampuan kontrol diri yang bagus, maka dia akan menjadi orang yang baik. Itu ada penelitiannya itu, ada eksperimen di dunia psikologi, namanya eksperimen marshmallow. Jadi ada sekelompok anak kecil dikasih kue, namanya marshmallow itu. Terus mereka dipeseni, masing-masing dikasih kue di depannya begini. Terus dipeseni, kalian kalau bisa menahan diri tidak makan kue ini setelah kami pergi, ya. Dan begitu kami datang, kalian masih belum makan kue ini, maka kalian akan mendapatkan 2 kue, gitu ya. Terus dikasih CCTV, gitu ya. Terus ditinggal. Ternyata banyak yang nggak tahan ya. Jadi pertama dilihatin gini, disentuh, terus nggak jadi gini, disentuh. Lama-lama nggak tahan dimakan tidak. Hanya 1-2 orang saja yang bisa tanggup menahan itu. Ketika kembali, kemudian dicatat anak yang bisa menahan itu, gitu ya. Terus dicek. Beberapa belas tahun kemudian ternyata konsisten dengan hasilnya, yang bisa menahan diri itu secara duniawi lebih sukses daripada yang tidak bisa menahan diri. Itu di urusan dunia saja kayak begitu, yang bisa menahan diri, yang punya kemampuan kontrol diri yang bagus, itu lebih berhasil daripada yang tidak punya kontrol diri yang bagus. Apalagi dalam din ya, orang bisa melawan rasa malasnya untuk melakukan taat kepada Allah, orang bisa menahan nafsunya, menjaga kehormatan, menjaga godaan makan makanan yang haram, menjaga godaan untuk memperoleh uang yang tidak benar, gitu ya. Itu akan jadi orang yang dicintai Allah nantinya, gitu ya. Baik. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, barangkali cukup ya untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.